Dan saya rasa macam satu mimpi sebelum ni. Sebab sebelum ni, setiap kali lepas solat, saya dah minta kepada Allah, kabulkanlah doa saya ini, iaitu saya ingin sekali menjak kaki ke Mekah untuk melihat Kaabah dengan mata saya sendiri sebelum saya pejamkan mata saya. Dulu lagi saya kata saya mak nak jejak kaki mak ke tanah suci Mekah. Tapi dia kata tunggu dulu mak. Kata, kalau saya ada duit, lalu angah tak mak pergi ke tanah suci Mekah. Kata. Tapi alhamdulillah saya dah dapat daripada Asnaf. Saya memang terharu, memang saya dalam sepetembang ini saya dah menangis, dah tak dapat ke tanah suci Mekah kan. Pakcik memang susah nak menangis. Tapi jiwa pakcik membawa hati pakcik hingga menitis air mata lah. Menitis kegembiraan kerana mendapat berdepan dengan Kaabah tu dengan sendiri. Yang selama hari ini pakcik hanya tengok dalam TV saja. Tapi alhamdulillah Tuhan mengizinkan hari ini pakcik ada di depan Kaabah, ada di depan Masjidil Haram. Masa saya buat tawaf semalam, mula-mula tu kaki saya sakit. Krem, terlalu sakit. Saya ingat tak boleh lagi nak buat. Besok tu tak boleh kan. Tapi saya minta kepada Allah kan. Ya Allah, ya Tuhan ku. Kau izinkanlah aku buat sepenuhnya. Lepas tu, insyaAllah saya besok tu boleh lagi buat. Dengan berjalan dengan lancarnya.